Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Mas Tri QQ. Nah, ini saya mau bikin balon gelembung lagi. Bikin balon gelembung. Nah, ini skala kecil. Biasanya kan saya bikin 25 liter gitu. Nah, ini kadang kan ada yang nanya, "Mas, buat takaran untuk skala kecil gimana?" Nah, ini saya menggunakan 5 liter ini. 5 liter. Terus ini bahan-bahannya CMC. CMC putih gini juga. Soda as. Ini soda as. CMC, soda as, tapi putihnya putihan soda as daripada CMC. Ini CMC-nya. Pupuk juga. Terus ABS, ABS kental gini, hitam gini. Nah, ini saya menggunakan air panas. Biar cepat larut CMC-nya, saya menggunakan air panas. Nah, ini saya menggunakan 1 sendok buat takaran 5 liter air. Ini 5 literan ini. Ini saya menggunakan CMC-nya 1 sendok aja. 1 sendok penuh gini. Ini saya masukin. Saya masukin. Terus kita masukkan air panas. Ini CMC-nya biar cepat larut. Biar cepat larut saya menggunakan air panas. Ini menggunakan air panas. Menggunakan air panas. Ini masih kosong. Saya masukkan dulu CMC-nya, air panasnya. CMC-nya udah aku masukin. Nih, CMC. Ini air panas. Nah, saya masukin. Saya menggunakan 1 sendok CMC. Ini buat takaran 5 liter air. Ntar kalau kurang kental kita tambahin sedikit-sedikit. Ini saya aduk dulu CMC-nya. CMC-nya saya aduk. Ini CMC-nya saya aduk. Pakai air panas ini. Biar cepat acur. Oke. Ini udah jadi. Tapi belum itu semua. Soalnya si MC itu larutnya lama. Halo. Soalnya larutnya lama. Apa? Balon. Ini. Nah, ini anakku. Duduk. Nah, duduk. Tutup lagi ya, dikit ya. Nah, ini saya aduk lagi. Nah, ntar kalau pulang kental, tinggal kita masukin lagi si MC-nya. Tadi kan pakai 1 sendok ini. Ini. Tapi masih ini. Masih gelembung juga, masih ngejel, belum encer semua. Saya aduk terus. Habis itu saya masukin soda as sama sodanya 1 sendok. Soda asnya 1 sendok ini 1 sendok soda asnya. Aduk. Berarti CMC 1 sendok, soda as 1 sendok. Ntar kalau pulang kental tinggal kita masukin lagi CMC-nya. CMC itu gunanya pengental. Ini.
buat pengental, kalau soda as buat itu jernihin air juga. Ini soda as. Untuk mengubah pH air soda as itu. Nih, ya. CMC udah kumasukin. Soda as sudah kumasukin satu sendok satu sendok. Nah. Habis itu saya masukin ABS. ABS gini hitam gini. Ini saya menggunakan 4 sendok. 4 sendokan. 4 sendok saya masukin. Oh, berarti ini lebih nih, encer banget. Ini saya masukin kita dulu. 1. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Saya masukin 4 sendok. Nih, saya aduk terus. Ini airnya belum kumasukin semua. Masih segini airnya. Ntar tinggal kita nambahin air lagi. Ini aduk terus. Ntar kalau kurang kental tinggal kita masukin sedikit-sedikit CMC. Kalau kurang gelembungnya kita masukin lagi ABS-nya. Nih, saya aduk dulu. Ini udah ada gelembungnya ini. Tapi CMC-nya nggak langsung larut dalam air, walaupun pakai air panas masih ini. Kecuali udah didiamin selama satu malam apa gimana. Awas deh, ntar tumpah. Ini udah saya masukin. Kuaduk dulu. Berarti perbandingannya tadi ini satu, CMC-nya satu. Soda asnya 1, ininya 4. Nah. 4. Nih. Ini saya menggunakan air panas juga enggak langsung. Ini saya masukin lagi airnya. Ini air biasa yang tadi itu awal air panas. Nah, ini udah ada gelembungnya ini. Nah, gelembung awalnya udah ada. Awas panas. Airnya. Awas ketendang anak saya. Aduh. Nah, ini coba dulu lagi. Belum jadi kayaknya. Masih aduk lagi untuk mencampurkan tadi. Ini udah jadi gelembung, udah jadi racikan sabun ini. Kalau gelembungnya kurang tinggal kita tambahin ini apa, ABS. ABS itu bahan sabun. Ini saya aduk dulu. Saya aduk terus tumpah. Coba pinjem deh. Udah ada gelembungnya belum? Ah, udah jadi gelembungnya. Ah, ini udah jadi. Ini gelembung yang awalnya saya buang dulu busanya. Saya buangin dulu airnya, jadinya kayak apa jernihnya. Nih saya buang dulu busanya. Saya ada busanya, saya buang dari ember. Nih tuh. Nah,
CMC-nya juga nggak langsung larut dalam air. Ini masih ada kayak gel gini, ngegel. Soalnya CMC itu seperti aci itu. Nah, ini masih ada, nggak langsung larut dalam air. Dia diamin, lama-lama juga akan hancur. Diamin. Nah, ini saya coba lagi. Nah. Ini lumbungnya. Saya menggunakan ini airnya gini nih. Bening juga. Ini airnya. Airnya jernih gini. Nah, kalau bahan-bahannya belinya di toko kimia ada. Sekarang di online juga ada, di online di Lazada apa CMC pengental, tapi jangan yang food. Jangan CMC food, CMC teknis itu yang buat kimia itu, sama soda as. Nah, nih saya coba pakai itu. Nah, kalau gelembungnya lebih bagus itu diamin sekitar semalaman. Nah, ini saya ngetesnya pakai tiupan balon itu. Nah, pakai tiupan balon stick ini ngeceknya. Nih. Nih. Nih, gelembungnya. Aduk lagi biar menyatu. Yang penting bahannya CMC, soda as, ABS gitu. Ya, kalau kita beli lama-lama kita rakit di rumah, kurang apa bumbunya, ibaratnya bumbunya ya ini ya. Itu kita racik, nah, kurang bagus, tinggal kita tambahin gelembungnya kurang banyak, kita tambahin ABS. Kurang kental, kita tambahin CMC. Saya dulu juga gitu, saya belajar, wah, akhirnya juga menemukan hasil yang bagus juga buat bikin balon. Nih. Nah, ini balonnya. Ya, ini ntar saya bikin tiupan juga yang gede segini buat dijual itu, yang saya pernah dapat pesanan itu dulu pernah di YouTube saya bikinin juga ntar. Terus pakai pewarna apa buat botolan itu yang biasa jual 10 ribuan botol-botolan itu, ntar saya juga akan bikin video selanjutnya. Nah, ini hasilnya, tapi belum sempurna, tinggal tunggu. Nah, belum sempurna, CMC-nya juga belum kental semua, belum mencair semua. Ini hasilnya. Dan saya diemin dulu sejam dua jam, ntar tunggu video saya selanjutnya sambil pakai stick tipan gelembung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.